Selamat datang di channel Deka 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes. Jadi hari ini saya bersama teman saya, kebetulan dia bawa sebuah motor modifikasi Yamaha NMAX ya. Nah, sebelumnya kenalin dulu dong, namanya siapa? Rai. Rai. NMAX tahun berapa nih, Rai? Tahun 2019. 2019. Nah, Rai, kalau boleh tahu nih, kan kawan-kawan banyak juga ngambil NMAX. Ya. Rai ngambil NMAX kenapa, Rai? Karena lagi tren sekarang. Lagi tren. Ya. Oke. Nah, terus modifannya ini kan udah enak banget dilihat nih, ada warna bunglon dan segala macam. Budgetnya kurang lebih 10-an tuh. 10-an. Ya. Masih sekolah atau udah? Masih sekolah. Masih sekolah. Oke. Jadi Rai ini kebetulan masih sekolah. Modifannya seperti kawan-kawan dengar tadi itu sekitar 10 jutaan ya. Nah, untuk modifikasi detailnya ntar kan Rai sendiri yang bawakan seperti apa. Oke. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu channel saya Deka 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Saya memakai selang rem TDR dan spakbor karbon, sen lampu sen JPA, kuper sen karbon, sama custom alis pakai alis sama demon, gabut karbon sama dasi karbon, sama windshield Ochito. Untuk bagian cockpitnya saya memakaikan master rim KTC, include sama tabung big Brembo, include sama gini copper stang karbon, di sini solder friction sama spion booming, terus ini gas spontan include sama soldernya. Merek apa? Dari KTC kayaknya itu. Ya. Terus ini kenapa dia masih bolong ini? Ya karena belum jadi. Oh, belum jadi. Rencananya mau diapain? Di kevlarin. Oh, di kevlarin juga, ya. Di karbonin. Oke. Sip. Terus yang saya lihat juga di sini catnya ya, saya. Bentar. Ini catnya kan bunglon ya? Ya. Nah, boleh tahu nggak berapa ngecat untuk bunglon ini? Habis budgetnya 4,2 sama karbonnya. Oh, udah sama karbon, sepaket ya? Ya, sepaket. Okay. Kalau sisir biu nih, dicat biasa ya? 100.000 langsung beli itu. Oh, udah jadi warna kayak gini? Iya. Oke. Siap. Mesin? Mesin masih standar. Mana? Nggak ada kiri up? Belum. Kan? Oh, belum. Standar banget ya? Iya. Oke. Terus ke belakang, ini? Tanduknya nih? Yang di belakang? Ini di TT dulu, baru di karbon. Oh, gitu. Iya. Oke. Sen belakang? Sen belakang saya pakai GPA. Spakbor belakang udah dapat potongan gini atau iya. Potong sendiri? Potong habisnya ya sekitaran 10.000 itulah. Sudah 10.000. Oke. Nah, ini bagian belakang juga nih. Bagian belakang selang remnya? Saya memakai TDR. Agaknya lupa ya. Iya. Terus ke knalpot? Knalpot pakai Kawahara. Nah, kenapa pakai Kawahara? Biar terlihat keren. Oh, biar kelihatan keren? Iya. Oke. Ini untuk si cover radiator? Pakai yang sarang lebah. Oh, ya. Berapaan? Ingat? 70-an tuh. Coba boleh dinyalain motor aja, Bara, ya. Kita dengar bunyi kenapa Kawahara. Iya. Atau ada ganti gelas dulu?
Oke, itu dia tadi modifikasi yang dilakukan Rai ke Yamaha NMAX lansiran tahun 2019. Modifikasi masih termasuk golongan kelas pelajar ya, karena belum banyak banget yang berubah. Cuman oke-nya adalah dia kelihatan banget perubahannya ya, karena bodinya yang kelihatan utama sama karbonnya. Ya jadi kelihatan udah gimana gitu, udah keren banget. Selanjutnya Rai, setelah modifikasi ini kira-kira apa yang mau dimodif lagi kira-kira Rai? Oh, ganti soknya Om. Ganti sok. Rencananya pakai apa? Sok depan yang Equinox sama kopian Olin yang belakang. Oh, belakang. Sama ganti ban. Ganti ban. Bannya pakai apa? Maxxis. Maxxis. Ya, ini belum masih standar. Oke, okay, oke. Okay. Ya, budgetnya berapa tuh kurang lebih itu? Kurang tahu Om. Kurang tahu. Ya. Belum itu. Ya udah, itu paling enggak kurang lebih nanti cita-cita di kemudian hari akan modif seperti itu ya. Nanti kita lihat modifnya yang udah jadi ya. Yep. Jangan lupa tag DK8000 Vlog ya di IG. Yep. Ya. Siap. Demikianlah video singkat ya bersama Rai, pemilik dari Yamaha NMAX Modif pelajar ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Itu kebetulan teman-teman udah pada nunggu lagi di belakang sana, ada Scoopy lagi satu di sini ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000. Kita ketemu lagi nih di video mendatang. Terima kasih, sampai nanti. Bye-bye. Thank you. Yeah.